السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجو كتاب ملامين صلاة وتر. Sebelum solat witir itu ada solat hari raya, solat gerhana, solat istisqa minta hujan. Yang tu dia setahun sekali. Insya-Allah kita kemudian sikit yang tu. Kita tengok dulu solat yang kita nak buat tiap-tiap malam, iaitu solat witir muka surat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Qal musannif rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumi fadilarain amin. Salatul witri, iaitu salat sunat dengan bilangan ganjil, yang amat digalakkan oleh Nabi SAW untuk dikerjakan di waktu malam. Jadi salat witir ni, witir itu mana ganjil, yang sangat digalakkan, iaitu dihukumkan oleh ulama sebagai sunnatun muakkadah. Sunat muakkad, dia ada dua sunat, sunat muakkad dan juga sunat biasa. Sunat muakkad iaitu sunat yang makruh kita meninggalkannya dengan sengaja, dikerjakan di waktu malam, di awal malam atau di hujungnya bagi yang bangun tahajud. Mana awal malam, iaitu sebelum tidur, sebelum dia tidur. Kalau di hujung malam, iaitu setelah dia bangun daripada tidur, dia bangun tahajud. Dalil dan fadilat. Hadis daripada Kharijah bin Huzaifah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Inna Allah amadakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am al-witru ja'alahu Allah lakum fima baina salatil isya ila an yatlu'al fajr. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memberi tambahan pahala kepada kamu dengan satu salat. Makna memberi tambahan pahala maknanya melebihi daripada yang fardu. Yang fardu, mana Allah Ta'ala memberikan kepada kamu satu ibadat untuk kamu menambahkan pahala, itu maksudnya, iaitu dengan satu salat yang lebih baik dari bagi kamu dari unta merah. Unta merah iaitu harta yang paling bernilai bagi orang Arab, lebih daripada emas lagi. Kalau orang Arab dulu, kalau suruh dia pilih unta dengan emas, dia akan pilih emas. Dan dia akan pilih unta, unta merah, dan unta yang paling bernilai, iaitu salat witir. Salat witir, dia menjadikan salat itu untuk kamu pada waktu dari selepas isyak hinggalah terbitnya fajar. Sehinggalah terbitnya fajar, iaitu masuknya waktu subuh. Pilihlah mana-mana waktu, asalkan selepas isyak. Selepas maghrib pun tak boleh, kecuali kalau orang yang musafir. Orang yang musafir, dalam musafir, waktu insya' adalah maghrib, waktu maghrib adalah insya'. Sebagai contoh, tuan-tuan bersekalian, musafir buat jamak takdim. Yang buat jamak takdim, kita jamak takdim maghrib dulu, selepas itu semayang insya'. Oleh kerana kita dah semayang insya', dengan sebab kita boleh jamak, maka selepas itu boleh semayang witir. Yang boleh semayang, semayang witir. Boleh semayang, semayang witir. Hukumnya sunat muakkad, makruh meninggalkannya dengan sengaja. Kenapa jadi sunat muakkad? Di antaranya, para ulama akan menghukumkan suatu sunat itu muakkad, iaitu sangat-sangat digalakkan untuk menjaganya, dan makruh meninggalkannya dengan sengaja. Di antara faktornya ialah kerana Nabi tak pernah tinggal, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Hatta ketika musafir pun, diceritakan oleh sahabat, Nabi tak turun daripada kenderaan kerana dia meneruskan perjalanan. Dia sembahyang atas keldai dia. Sampai teratur lah. Nak cerita kata witir ni sangat-sangat dijaga oleh Nabi SAW, sehingga kan dia tak boleh berhenti, tak sempat berhenti pun,
dia tetap akan sembahyang witir ni, ya, iaitu atas kenderaan dia, atas unta ataupun atas keldai dia. Waktunya mula masuknya, ya, mula waktunya selepas solat Isyak, berakhir dengan masuk waktu subuh. Bagi yang bangun, bagi yang ingin bangun tahajud, sunat menangguhkan solat witir ke hujung malam, iaitu melakukannya selepas tahajud. Itu sunatlah kalau tuan-tuan memang biasa bangun tahajud. Yang terbaiknya adalah buat witir ni hujung sekali, yang sebagai penutup. Bagi yang tidak ingin bangun tahajud, sunat lakukannya di awal malam sebelum tidur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pesan kepadanya tiga ibadat. Dua rakaat sembahyang duha, puasa tiga hari setiap bulan, dan salat witir sebelum tidur. Kena dipesan kepada Abu Hurairah, buatlah sembahyang witir sebelum tidur. Nabi pernah tanya Sayyidina Abu Bakar, "Kamu wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila kamu buat witir?" Abu Bakar kata, "Sebelum tidur." Kemudian Nabi tanya pula Umar, "Umar, kamu pula bila?" Umar kata, "Saya lepas tidur, bangun tahajud nanti." Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, "Kamu ni orang yang berhati-hati." Sebab dia bimbang, takut tak bangun. Umar pula, "Kamu ni orang yang kuat." Maknanya Umar ni dia memang dia berasa, dia kukut mana pun dia tak bimbang, dia kukut mana pun dia rasa dia akan bangkit. Umar ni, Sayyidina Abu Bakar ni dia takut tak bangkit, sebab tu dia buat siap-siap. Kita Abu Bakar pun tak, Umar pun tak, berhati-hati pun tak, kuat pun tak. Maknanya tunggu Ramadan, tunggu Ramadan baru kita buat witir. Jadi tuan-tuan berselian, kita berazam lah untuk kita buat witir. Dan kita sebut dah sebelum ni, kita lepas semayang insya' saja, semayang sunat lepas insya' terus buat witir. Senang tak kita balik. Sebab kadang-kadang balik di rumah tu dia jadi ikut lain. Kuknu, kukni lah dia panggil, semangat tu dia hilang. Boleh benda maksudnya. Jadi kalaulah kata kita sebut sembahyang witir ni boleh buat sebelum tidur. Kalau kita bangkit malam tu macam mana? Buat saja tahajud, witir tak payah buat dah. Witir tak payah buat dah, kerana kita dah buat dah witir. Kata Nabi dalam hadis, "La witrana fi lailatin," tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi kalau kita dah buat awal, atas andaian mungkin kita tak nak bangun, tapi tiba-tiba malam tu kita terjaga awal, nak bangunlah pula, sembahyang tahajud saja, sembahyang saja tahajud. Selepas itu tak payah dah sembahyang witir, kerana kita telah pun melakukan witir. Kata Nabi SAW, tidak ada dua witir pada satu malam. Bilangan rakaat paling pendek satu rakaat. Paling pendek satu rakaat. Mana boleh buatlah. Yang boleh buat satu rakaat. Tapi nota kaki bawah tu, namun makruh berpada dengan satu rakaat secara berterusan tanpa sebarang keuzuran. Kalau sampai tiap-tiap malam buat satu, itu nampak sangat kata penyegan. Itu kata ulama makruh berterusan. Tapi sekali-sekala tak apa. Contoh macam malam kita letih sangat tu, buat satu. Buat satu. Daripada tak ada langsung, biarlah bagi ada juga. Rakaat yang sempurna bermula dari tiga. Satu tu kira ada dah, sah dah. Tapi nak ambil kesempurnaan itu, dia bermula daripada tiga. Paling panjang 11 rakaat. Jangan duk buat lebih pula. Takat sebelah je, atas niat witir. Kalau tuan-tuan rajin lagi selepas tu, semayang lain lah. Tahajud, semayang taubat, semayang sebagainya lagi lah. Sebab tu orang dulu satu hari 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat. Dia buat. Jadi dia panggil sunat mutlak dia panggil. Sunat yang tak bernama. Sunat yang kita niat sahaja, aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Lepas zuhur, kita sembahyang sunat lepas zuhur. Berapa rakaat? 2 atau 4. Lepas tu, teringin nak sembahyang lagi. Sembahyanglah, tak ada masalah, dia panggil sembahyang sunat mutlak. Sebab waktu tu, waktu boleh sembahyang. Jangan lepas asar saja, dan juga lepas subuh sehingga terbit matahari. Waktu tak boleh sembahyang. Jadi waktu di antara zuhur, di antara dia panggil subuh
dengan lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang terbit matahari. Ha, lepas terbit matahari tu boleh sembahyang. Duha 8 rakaat saja. Lepas buat duha tu teringin nak sembahyang lagi. Ha, sembahyang sunat mutlak. Niat macam mana? Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Ha, itu dia panggil mutlak. Tak payah sebut sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Kerana mutlak tu maknanya bebas. Nah, tak bernama dia panggil. Ha, tapi selagi mana tak cukup 8 rakaat duha, jangan buat mutlak, rugi. Yang buat duha, sembahyang sunat duha, dia pahala lagi banyak, lagi besar daripada sunat mutlak. Jadi selepas habis, selepas 8 rakaat, teringin nak sembahyang lagi, masa ada lagi, buatlah sembahyang sunat mutlak pula. Sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah. Duha boleh buat 2 rakaat, 2-2 rakaat, boleh 4 rakaat sekaligus boleh. Dan saja aku sembahyang 2-4 rakaat kerana Allah. Tapi yang afdalnya buat 2-2. Yang buat 2-2 rakaat itu lagi afdal, ya, menurut mazhab Syafi'i. Terutama sekali sembahyang malam. Ya, buat 2-2 rakaat. Tapi witir ni kalau ikut sunnah Nabi ni, Nabi pernah buat 3 sekaligus, 5 sekaligus, 7 sekaligus. Itu pulang pada kita lah. Ya. Ada apa ni? Ya. Ya, 3 sekaligus pernah, 5 sekaligus pun pernah. Ya, 11 sekaligus pun boleh. Boleh 11 sekaligus. Pelah rakaat sekaligus. Ya. Satu salam. Sahaja aku sembahyang witir 11 rakaat kerana Allah. Ha, sahaja aku sembahyang witir 11 rakaat kerana Allah. Lepas satu bangkit, bangkit, bangkit. Tahiyat ujung rakaat 10 dan juga ujung rakaat 11. Ataupun satu tahiyat saja ujung sekali. Macam kita selalu buat sini lah. 3 rakaat, satu salam, satu tahiyat saja. Ya? Ha, kalau buat 3 rakaat, paling baik satu tahiyat saja. Kerana Nabi Nabi larang kita bagi menyamakan dengan maghrib. Kalau buat 2 tahiyat, dia nak sama macam maghrib. Jadi satu, satu tahiyat saja. Ya? Ha, tunggu Ustaz, jangan tanya lagi. Ada ujung tu, ada buat rakaat ni. Okay. Okay, kaifiatnya anda lakukan dengan niat salat witir. Sekejap di ujung tu ada. Nah, kaifiat niat ada, insyaAllah. Bagi yang ini melakukannya lebih dari satu rakaat, iaitu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan sebagainya, ada 2 kaifiat. Yang pertama, wasal, iaitu sambung. Iaitu menyambung rakaat terakhir dengan rakaat sebelum, iaitu sebagaimana salat maghrib. Mana 3 sekaligus. Sahaja aku sembahyang witir 3 rakaat kerana Allah. Kalau nak buat 5, sahaja aku sembahyang witir 5 rakaat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasal. Fasal, memisahkan. Iaitu memisahkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Ya, contoh, kita buat 3. Buat 2 dulu, sahaja aku sembahyang witir. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat daripada witir. Ya, kerana Allah. Nah, lepas tu, bagi salam. Lepas bagi salam, bangkit pula. Satu lagi. Sahaja aku sembahyang witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bagi yang melakukan wasal, yakni sambung, satu salam, boleh dengan satu tasyahud, iaitu di rakaat akhir saja, dan boleh dengan 2 tasyahud, iaitu pada rakaat akhir dan rakaat sebelum. Ya, namun paling afdal ialah sekali tasyahud saja agar tidak menyamai salat maghrib. Jadi terutama sekali yang 3 rakaat lah. Kerana terdapat tegahan daripada Nabi menyamakan, dari menyamakan witir dengan salat maghrib. Ha, jadi kalau tuan-tuan buat 3, buat satu syahadah saja. Mana satu tahiyat saja. Ya, buat 3 ni. Bacaan ayat atau surah. Selepas Al-Fatihah, boleh membaca apa saja ayat atau surah dari Al-Quran. Namun dalam 3 rakaat terakhir, disunatkan membaca. Ha, dalam rakaat yang pertama, surah Al-A'la. Sabihis marabikal A'la. Rakaat yang kedua surah Al-Kafirun dan rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas sahaja atau berserta Al-Falaq Nas. Dua-dua tu ada Nas Nabi. Ha, ada setengah orang dia marah dekat imam, apalah segan, dia kata baca Qul Allah saja, tak baca Qul Al-Falaq Nas. Ha, ada hadis Nabi baca Qul Allah saja, ada hadis baca Qul Allah saja, tidak baca Qul Al-Falaq Nas.
Dan ada hadis qul Allah qul anfal qul binnas. Nah, jadi kita sangka baiklah dengan ustaz kita jadi imam, ya. Maknanya atas andaian maknanya dia ambil satu hadis. Nah, jangan kata dia peninggalan pula. Ha. Sebagai dia tak mahu jadi imam lah. Ha. Jadi maknanya boleh dua-dua tu. Ya, ha, rakaat yang ujung lah, rakaat yang ketiga, tetap yang ketiga ujung. Ha, macam mana nak niat dia? Salat witir satu rakaat. Ha, niat dia, lafaz niat dia, niat dengan hati tentang berselian. Ini lafaz niat. Lafaz niat dalam mazhab kita, Syafi'i sunat. Dalam mazhab lain, tak perlu. Yang kata mereka tak disunatkan. Direct dengan hati saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat. Nah, bila masa nak lafaz ni, sebelum angkat takbir. Yang sebelum angkat takbir. Nah, saja usali sunatul witri raka'atan lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat salat witir. Saja aku mengerjakan salat witir. Ataupun saja aku semayang witir. Ya, saja aku semayang sunat witir. Satu rakaat kerana Allah. Ha, bawa angkat takbir. Nah, ha, niat dulu. Mulut sebut dulu. Kalau nak sebut lah. Tak mau sebut pun tak apa. Sunat. Ya, saja aku semayang sunat witir. Satu rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Ha, jangan waktu Allahu Akbar tu tak hadir pula niat tu. Ha, kerana kita dalam mazhab Syafi'i, yang satu sunat, yang satu rukun. Nah, yang rukun tu ketika takbir tu. Ha, kecuali kalau tuan-tuan rasa agak susah nak ikut mazhab Syafi'i, nak muqaranah dia panggil. Saya ni usah kalau duduk main muqaranah itu, duduk main takbir, lepas tu nak hadir niat pakai da' dah. Ya, saya jenis wahwas dia panggil. Saya jenis wahwas contohnya. Ha, itu ada jenis wahwas ni, orang lain dah rokok, dia duduk tak habis lagi. Aduh, Allahu Akbar. Orang tanya awak yang ni tak niat tak masuk. Nah, jadi tuan-tuan berselian ikut mazhab dipanggil lain ni, mazhab Imam Ahmad dan sebagainya, ya, boleh niat sebelum takbir. Maknanya lafaz tadi tu dikira dah. Ya, sebelum takbir tu sudah hadir niat dah nak buat apa, sembahyang apa, fardu yang mana satu, zuhur. Ha. Jadi imam jadi makmum. Kalau duduk belakang tu memang sah lah jadi imam makmum. Ha. Ha. Jadi sebelum takbir tu dah kira dah aci dah yang tu. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i tak aci. Dia mesti dengan takbir. Mula daripada A dan mesti niat itu selesai sebelum bar. Ha. Jadi bagi orang yang dia tak ada masalah, dia tak ada gangguan apa-apa hati dia ni, ha, pakailah mazhab Syafi'i. Tapi kalau masalah dia susah, abaikan mazhab Syafi'i tu. Nah, pegang mazhab yang kata sebelum angkat takbir tu boleh dah. Nah, dia aci dah, dikira dah tu. Ha, tapi jangan tuan-tuan niat siap-siap di rumah. Ha, yang di rumah tu bukan niat. Nah, dia panggil azam. Nah, niat dia panggil azam. Ha, niat ni pada ketika dah berdiri dah. Dah menghadap kiblat dah. Duduk di saf dah kalau sembah berjamaah. Itu baru dikira. Dengan dalam mazhab Syafi'i mesti ketika takbir Allahu Akbar hadir niat. Ataupun kalau susah tuan-tuan ada penyakit was-was, ambil saja pendapat daripada ulama yang lain yang mana sudah dikira dia panggil niat yang hadir. Nah, walaupun sebelum kita menyebut Allahu Akbar, nah, sedikit sebelum, nah, sebelum itu pun dah kira dah. Nah, itu tuan-tuan sekalian, berbezanya pandangan ulama itu adalah rahmat untuk umat. Yang rahmat untuk umat. Bagi salat witir tiga rakaat sekaligus dengan satu salam. Ha, kita mula nak niat macam mana satu salam dulu. Usalli sunnatal witri salasa raka'ati lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan salat witir. Ha, tiga rakaat. Ha, saja aku mengerjakan salat sunat witir. Tiga rakaat kerana Allah. Ha, boleh tuan-tuan ya? Ya? Ha, kalau nak buat tiga rakaat satu salam. Sahaja aku semayang sunat witir ataupun sahaja aku mengerjakan salat sunat witir tiga rakaat kerana Allah. Ha. Kalau dua salam pula, salat witir tiga rakaat dua salam. Ha. Macam mana nak niat dia? Mula-mula tunaikan dua rakaat dengan niat. Ya. Usalli sunnata minal witri raka'atainillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan dua rakaat dari salat sunat witir kerana Allah. Ha, jangan lafaz saja aku semayang witir dua rakaat kerana Allah, kerana dua tu bukan witir. Dan dua tu bukan witir.
Sebab witir ni ganjil. Sebab tu kena sebut, saja aku semayang dua rakaat dari witir. Dua rakaat dari, makna selepas lagi tu, selepas lagi tu nak tambah satu lagi. Tapi tuan-tuan jangan bimbang lah, ustaz macam mana kami duk buat selama ni, kami tak niat macam ni pun. Ni lafaz saja. Lafaz dia panggil. Lafaz ni sunat. Kalau tersilap kat lafaz ni, dia tak ada apa-apa. Yang penting hati kita. Dan sedia maklum tuan-tuan sekalian, kalau dah tuan-tuan dah, imam dah habaq dah, kita akan buat 2-1. Jadi tuan-tuan sedia maklum dah, hati kita sedia tahu dah bahawa yang kita buat itu ialah 2 daripada 3. Memang sedia maklum. Ya, walaupun mulut kita kadang-kadang sebut lain. Mulut kita sebut apa? Saja aku semayang 2 rakaat. Sembaja aku semayang salat witir 2 rakaat kerana Allah. Walaupun sebut 2 rakaat, dia tak sebut 2 rakaat daripada, tapi hati kita tahu sebab sehari kita nak buat satu lagi. Masa dia maklumlah 2 daripada 3. Dan lagi pun tuan-tuan muslimin, yang nak hisap kita di akhirat Allah Ta'ala. Nah, dia tahu hati dia tu macam mana. Dan satu lagi, para ulama kita sendiri menyebutkan bahawa dalam masalah fiqah ni, dia ada faktor kejahilan tu dimaafkan. Kalau benda-benda yang rumit dia panggil. Ha, jangan bimbang lah. Tak hidup balik hidup melengung pula di rumah. Ha, jangan bimbang. Ha, yang tak dimaafkan tu ustaz. Sebab dia mengaji. Orang suruh hantar mengaji rajin-rajin. Ha, dia tak boleh. Tak ada alasan jahil. Ha, tapi macam orang biasa, orang awam ni, ada alasan dia panggil. Diterima insyaAllah. Allah Ta'ala maafkan. Sebagai contoh, banyak berlaku. Misalnya, banyak berlaku. Kalau imam silap, contoh katalah, saya nak tanya tuan-tuan apa sekalian, tuan-tuan jawab, tengok erti ke tak erti. Kalau imam silap, katalah dia silap rakaat, dia silap rakaat, dia terlupa rakaat. Kemudian setelah apa ni, sama silap rakaat ke ataupun kita kata bagi kita mazhab apa ni, Imam Syafi'i ni, sunat kita kunut. Dia tertinggal kunut, kata dia. Nah, dia tertinggal kunut. Dan juga kesilapan-kesilapan lain yang kita kata, yang menuntut sujud sahwi. Yang menuntut sujud sahwi. Jadi, bila di hujung sebelum dia bagi salam, dia sujud sahwi. Kita tak silap apa pun. Kita tak silap rakaat, dia yang silap rakaat. Bila dia sujud sahwi, kita makmum yang tak silap ni nak kena sujud sahwi ke tak? Yang silap dia, yang kita tak silap. Nak kena sujud sahwi ke tak? Ada yang jawab kena. Hak lain tak jawab ni. Kau ambil kat dia saja. Dia siapa suruh silap? Sujudlah seorang-seorang. Jadi kata ulama kita, wajib kalau imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Apa jadi kalau makmum tak sujud sahwi? Batal sembahyang makmum. Batal sembahyang makmum. Kecuali kalau makmum jahil, dimaafkan. Mana pernah berlaku tuan-tuan muslimin, ana jadi imam silap. Kita sujud sahwi. Di belakang tu separuh sujud, separuh tak sujud. Jadi menunjukkan bahawa masyarakat kita ada yang tak tahu hukum ni. Yang tahu tu dia sujudlah. Yang tak tahu tu dia confused, nak sujud ke tak, sujud ke tak. Nah, sebab dia tak silap apa pun. Dia tak silap. Ya. Dia tak silap. Ada sengaja tak sujud lah. Jadi dalam masalah ini kata ulama, kalaulah dia tak sujud, walaupun hukum kata kalau imam sujud sawi, wajib makmum sujud sawi. Tapi kalau kita tanya dia, awak tak sujud tadi? Dia kata, saya duk ingat, kata saya tak biar sujud lah, saya tak silap apa. Kita kena beritahu dia lah, dari segi hukum, kalau imam sujud sawi, dan wajib makmum turut sujud sahwi. Innama ju'ilal imam liyuk tamma bih.
Sesungguhnya imam itu, kata Nabi SAW, dilantik untuk kamu ikut. Bila dia sujud sahwi, kamu pun kena sujud sahwi. Boleh, ya? Ha, tapi kalau tak sujud, tidaklah batal sembahyang kalau dia tak tahu. Ha, sebab ni dia masuklah hukum-hukum yang dipanggil rumit. Benda-benda yang jarang berlaku. Ha, tapi kalau dia tak sembahyang, contoh orang kata awak tak sembahyang, saya tak tahu lah pula kata sembahyang wajib. Ha, tak ada, tak diterima. Yang tu semua orang tahu. Kata sembahyang tu adalah fardu. Okey, itu selesai. Kebanyakan tuan-tuan kita kata tahulah, kalau imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, ha, dia sepatut sujud sahwi, dia tak sujud sahwi. Ha, boleh tak kita sujud sahwi? Ha, tu pun nampak kata tak tahu lagi lah. Tak apa, tak ada masalah. Boleh sujud sahwi kalau kita nak pahala. Boleh sujud sahwi. Sebab bila imam dah bagi salam, kita dengan dia dah habis. Ya? Dan dia tak mau ambil pahala, tak apa. Tapi kita nak ambil pahala, kita boleh sujud sahwi. Ya? Ha, maknanya sebab tujuan sujud sahwi itu ialah untuk menampung kekurangan dalam solat tadi ni. Ya? Kekurangan dalam sembahyang tadi ni. Sebagai contohnya, imam dia terlupa, kunut. Kita mazhab Syafi'i ni, dia terlupa kunut. Patut dia sujud sahwi. Tiba-tiba dia bagi salam, tak sujud sahwi. Ha, sayanglah. Sujud sahwi itulah yang menampung kunut tadi. Ya? Ha, jadi kita sujud sahwi. Ha, ambil pahala. Sujud, sujud sahwi. Dia tak mau sujud sahwi. Tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan bertanya, ini di masjid kita kan tak ada kunut pagi-pagi. Ha? Boleh tak Ustaz kalau saya nak sujud sahwi? Jawapan dia boleh. Ya, boleh. Muslim, ya? Ha, kerana kita, tapi orang nampak pelik lah. Orang nampak macam kita ni nak lawan dia bagi. Nak lawan siapa? Tak tahulah lawan siapa. Ha, tapi dari segi hukum, kalau tuan-tuan nak sujud, nak ambil pahala, boleh. Ya, makna boleh tampung balik tadi yang kunut yang tadi, yang tak dibaca tadi. Ya, kerana dalam mazhab Syafi'i, kunut ni dia masuk dalam sunat ab'ad. Ya, dia panggil sunat besar lah. Ya, sunat yang mana kalau kita tinggalkan sama ada dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, sunat kita tampung dengan sujud sahwi. Yang mana tu? Dia kalau dia doa tu, doa kunut Allah mahdini fi mahdi, itu memang ada hadis, ya, riwayat daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Ya, kunut tu. Cuma di sana tuan-tuan muslimin, sebenarnya dia ada kunut lain, tapi orang Melayu dia tak pernah baca. Ini ada kunut lain yang hadis daripada Nabi SAW. Itu yang kedua. Jadi boleh kita nak baca bagaimana kita biasa baca, itu pun ada hadis warid daripada hadis daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Dan ada di sana kunut Sayyidina Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dan sebenarnya kata ulama, kunut ini boleh baca dengan apa saja doa. Sebenarnya sudah dikira dipanggil kunut, ya, dan mesti tutup, ya, mesti mula dengan doa, doa kemudian tutup dengan selawat. Ha, itu syarat dia. Ya, ha, contoh macam tuan-tuan tak mau baca Allah mahdini fiman hadait, maafini fiman afait, watani fiman tawalat, itu waktu tu tuan-tuan nak baca. Contoh macam orang Arab dia selalu baca apa ni, doa lah, kadang-kadang panjang macam lah. Tapi tuan-tuan kena ingat satu, dalam mazhab Syafi'i, i'tidal itu rukun pendek, tak boleh panjang. Dia boleh bawa pada batas sembahyang. Tapi mazhab lain macam di Mekah, Madinah tu, dia bukan mazhab Syafi'i. Dan dia tak, maknanya dia boleh panjang macam itu, tak ada masalah. Tapi dalam mazhab kita, dia tak boleh panjang. Dia boleh setakat kunut tu tambah sikit dengan kadar fatihah, setakat tu je, panjang tu saja. Bagi kunut lah ni, berikan kadar fatihah lah, tambah sekali ganda lagi daripada tu, setakat tu saja. Tak boleh panjang berjalan, batal, boleh bawa pada batal, batal sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan nak doa lah, contohlah kita kata doa nak bagi sihat contohnya, ya, waktu kunut tu tuan-tuan baca
Allahumma rabban nas azbil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa an la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Kemudian mesti tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dia jadi kunut. Dia jadi kunut. Cuma masalahnya orang Melayu ni, dia doa ni dulu kini sama lamanya dia setia sungguh dengan doa yang dia biasa baca tu. Sama ada kunut pun yang tu, doa iftitah pun yang tu. Padahal doa iftitah ni masalah, ada banyak lagi doa iftitah yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta, banyak lagi Nabi baca. Tapi kita biasa dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira subhanallah. Tak apalah, tak ada masalah. Sebab kalau kita suruh banyak-banyak dia tak baca terus. Sebab dia pun nak apa yang baru pun susah dan sebagainya. Boleh ya? Jadi tuan-tuan faham tu makna kunut tu. Kunut ya, ialah doa. Ya, doa yang dibaca ketika berdiri tu makna kunut. Ya, kunut ialah doa yang dibaca pada ketika berdiri. Kalau ikut mazhab lain daripada Syafi'i, sepanjang tahun boleh baca kunut waktu witir. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut ni dibaca ketika dalam bulan Ramadan, pada separuh yang kedua Ramadan. Tapi ada mazhab, kalau tak silap dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kunut sepanjang tahun, tiap-tiap malam dalam sembahyang witir boleh baca kunut, iaitu rakaat yang terakhir. Tu kita tutup sikit ni. Ada satu lagi tajuk kita tu, bacaan dan doa selepas solat witir. Ya, baca kunut ya. Nah, situlah dipanggil rakaat yang terakhir. Kunut dibaca rakaat yang terakhir. Disunatkan selepas solat witir membaca bacaan berikut di sambil zikir-zikir selepas solat yang lain. Kita baca sama-sama. Lepas yang witir tu, terus tuan-tuan baca ni. Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Maksud dia Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Suci. Tiga kali ini berulang. Setelah itu sunat baca doa berikut lagi. Allahumma inni, sama-sama. Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi ni'amaka wa la thana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari ditimpa kemurkaan-Mu, dengan kemaafan-Mu dari balasan-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. Ya, mana aku berlindung dari azab-Mu, dari kemurkaan-Mu, pembalas-Mu. Aku berlindung dengan-Mu, mana dengan pertolongan-Mu daripada azab-Mu, dari penyakit yang Kamu takdirkan. Tidak terhitung olehku nikmat-nikmat-Mu dan pujian ke atas-Mu. Kamu, Ya Allah, adalah sebagaimana pujian-Mu atas diri-Mu sendiri. Mana seolah kita kata, Ya Allah, kalau aku nak puji ni memang tak laratlah nak puji. Banyak sangat jasa-Mu dan kebaikan Engkau, Ya Allah. Engkau sajalah yang layak untuk memuji diri-Mu. Jadi alhamdulillah dengan sekalian, selesai kita solat witir malam ini, minggu depan solat rawatib. Solat rawatib insya-Allah. Jom majlis kita ni standard gitulah kita buat tiap-tiap minggu. Sat kita ambil masa untuk baca Yasin sat. Dan kemudian tuan-tuan nak ajak doa ke, tuan-tuan nak bawa ayam ke, nak ambil berkat, boleh bawa insya-Allah. Dan di samping tuan-tuan muslimin, ini juga sebagai tanda ingatanlah untuk keluarga kita yang dah meninggal. Maknanya kita buat tiap minggu. Cadang tu nak buat satu hari tu nak tambah pagi, tapi duk rasa-rasa macam takut kita tak boleh nak istiqamah. Jadi buat masalah ni kita masuk, kita selit tak lama pun dalam 10 minit 15 minit gitu je. Ya, muslimin ni. Jadi minggu depan, cuma saya nak cadang satu benda. Kita beli khas Yasin tu, kita bubuh nama keluarga kita. Mana bila kita baca tu, wakaf dia panggil nama keluarga.
Dan asar tak mahal kot. Dalam satu yasin ni, hak ni kita simpan jugalah untuk majlis-majlis ramai-ramai kita ni. Tapi bila majlis mingguan ni, kita baca yang ditulis tu nama. Macam saya tu, saya nak tulis lah. Nama Pak Long, Tok Su, tu. Yang tu. Jadi tuan-tuan pun tulis. Mana siapa yang dia panggil apa? Nama keluarga. Nama keluarga tu panggil. Kita beli khas tu. Jadi kita tugaskan lah. Kita tugaskan bayar ke beli. InsyaAllah. Tapi duit tu jangan bayar guna duit bayar seorang. Mana duit daripada kita semua. Jadi bayar sebelah dulu. Beritahu satu nasrah berapa. Jadi kita buka lah. Kita buka kepada macam saya sebagai contoh dua. Saya dan keluarga lah. Kami dua. Jadi di situ tu kita tulis lah. Wakaf untuk nama siapa-siapa. Dia panggil. Ha, jadi kita akan malam Rabu, malam Khamis kita akan guna yang tu. Ha, ikutlah kalau mungkin tuan-tuan pakai hak yang saya punya. Saya punya pakai yang. Jadi maknanya Yasin tu. Naskah tu dia panggil. Naskah tu lah naskah yang wakaf untuk khas untuk dipanggil orang kata apa si mati tu keluarga kita lah ya? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan berselian sampailah ya? Sampai untuk mereka insyaAllah kita baca tu benda tu bila kita wakaf di pihak mereka mana tu hak mereka lah jadi panggil hak mereka tu Yasin tu hak mereka jadi dalam pahala tu macam kita guna hak mereka di samping kita baca pula apa yang kita baca tu pula tu kita niatkan untuk mereka. Jadi tuan-tuan berselam, kita tanya ustaz, sampaikah kita baca Quran dan sebagainya? Ya, kita dah sebut dah sebelum ni fatwa Imam Abu Hanifah dan juga dipegang oleh mutaakhirin mazhab imam ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya, bahasanya semua jenis kebaikan termasuk baca Quran, termasuk selawat, termasuk tahlil dan sebagainya. Ya, sampai kepada si mati. Dan lebih-lebih lagi kalau kita tutup dengan doa. Ya, kerana doa ni tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para alim-alim ulama. Ha, jadi mungkin kalau tuan-tuan kata saya ustaz, saya yakin macam mana apa ni fatwa polis kata tak sampai. Ha, tak apa tuan-tuan main lewat sikit. Ha? Main lewat sikit lepas habis baca Yasin main dengan kuliah saja. Yang penting jangan kita kata masalah khilaf ni jangan kita kata jangan bertikai. Masing-masing kita pegang macam mana ikut kita faham. Jadi sebab tu kita di masjid kita tak buat. Kerana di masjid tu mana kita ikut sebagaimana fatwa dalam jawatan agama. Tapi di sini memang kita buat. Di sini kita baca Yasin, kita buat tahlil dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahaya sebi tengok belilah hak. Bahaya bagi tahu dulu harga tu apa nanti kita akan buka. Surah Yasin bagilah ada doa sikit kan di dalam tu yang dia tak boleh sebab kita ni